Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hao, zai jian. Hao, bye bye. Bye bye. Take care. Hao. Jangan阿公在这里，我在这里，我在陪阿公，我这么煮饭。 我不敢让阿公一个人。 阿公请去房间好不好？ 好。 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan buang sampah Mbak Bu Besti. Loh, Mbahku watuk-watuk ya toh. Oke, sekarang saya mau mbelih pitik walik sobo kebon alias nanas. Pitik walik sobo kebon. Pitik itu ayam, walik itu yang bulunya terbalik. Kan ada ayam yang bulunya kayak melungker kayak di atau apa itu dikerli kayak gitu. Ada ayam seperti itu namanya pitik walik. Sobo kebon. Sobo itu yang suka main-main gitu loh. Kebon itu kebon Mbak Bu Besti kayak ladang gitulah. Ya, pokoknya kuwi. Pitik walik sobo kebon alias nanas. Sekarang saya mau membelah ini. Ini mau tak potel dulu anunya, ini apa dasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kayaknya ini sudah kematangan sekali Mbak Bu Besti. Nanas di Taiwan itu kalau sudah kuning merenyen kayak gini itu biasanya kematangan. Biasanya yang pas itu warnanya hijau. Ya Allah, ya Allah. Meh merucut. Biasanya yang pas itu yang warnanya masih hijau. Kalau yang sudah kayak gini itu biasanya sudah kematangan alias sudah blondot. Harus pakai pisau buah ya Mbak Bu Besti, jangan pakai pisau yang buat masak, jadi biar tidak bau bawang. Bismillah. Oh. Bismillah. Matanya tidak terlalu dalam Mbak Bu Besti. Ini kalau di Indonesia biasanya matanya dadak nyongkeli satu-satu kayak gitu. Ini pengalaman pertama saya mengoncei nanas ya Mbak Bu Besti. Biasanya kalau beli nanas itu selalu sudah dioncekkan, baik di Indonesia maupun di Taiwan. Nanas Taiwan itu tidak gatel ya Mbak Bu Besti, jadi tidak perlu direndam dengan garam juga bisa. Cuman maksud saya kemarin itu tuh nanas itu kan mengandung zat apa ya, lupa gitu saya, yang bisa kayak melunakkan daging. Coba teman-teman pas waktu Idul Adha kayak gitu kan banyak orang-orang yang meresepkan daging itu dibaluri atau direndam sama jus nanas kayak gitu biar dagingnya lunak. Lah saya dulu tuh keblocok Mbak Bu Besti, pernah ngikutin resep-resep kayak gitu, tak rendam lah sama jus nanas. Jadi nanas tak blender dulu, terus kemudian airnya itu
Hasil blenderannya itu tak buat merendam daging. Lah, dagingku kayak bubur, Mbak Bu Besti. Jangan blotong, dimasak itu jangan blotong kayak bubur itu loh. Kalian tahu bubur, ya wis kayak ngono kuwi. Jadi dagingku tidak berbentuk acur mumur, stek. Pokoknya ndak kena ditulung pisan. Hes, alhasil ya wis dibuang. Jangan eman-eman sekali, padahal daging kurban itu enak loh. Beda sama kayak daging beli. Soalnya apa? Mambu doa. Mambu doa, Mbak Besti. Dah kayak gini saja. Bismillah. Ngincipi Mbak Bu Besti ini sudah tak cuci ya, tapi nyucinya pakai air mateng, bukan air keran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Manis, Jan. Kalian lihat, ini tuh warnanya beda ya. Kayak kuningnya kuning madu gitu loh Mbak Bu Besti. Asli ini rasanya manis. Wow. Asli kayak madu, manis banget. Cilai. Cilai, cak yo. Bismillah. Wah. Obatnya emang tak dilihat ngendi. Loh, iki. Ya Allah, pikunan. Jan, tidak bisa dibiarkan ini. Lama-lama kayak mbahku aku susui Mbak Besti. Danglingan. Ici ci, berantai wah, wetia wah. Yul liang ke ya ci ma. Ayo. Ayo gua. Punya tahu apa hal? Cai hao iko. Apa kata dia? Tua. Oke, Mbak Bu Besti, saya sudah selesai ngurusin Simbah ya. Sudah tak pakein, tak gantiin popoknya. Terus sudah tak kasih selimut, minum obat, dan lain sebagainya. Pokoknya sudah beres dan beliau beneknya itu sudah ngorok-ngorok. Oke, sekarang jam 10:30 waktu Taiwan. Dan ini tuh malam pertama saya cuman berdua saja sama Simbah ya Mbak Bu Besti. Tadi tuh pas Pak Bos mau berangkat mau ninggalin itu kayak nggak tega banget ninggalin saya sama Simbah di rumah sendirian. Tapi ya mau bagaimana lagi, pasti teman-teman bertanya ya tau Pak Bos mau kemana. Jadi Pak Bos itu mau mudik lagi Mbak Bu Besti, beliau itu mau ke kampung halamannya Simbah. Tadinya Simbah itu mau ikut Mbak Bu Besti, pengen pulang juga ke sana, katanya mau meninggoy di sana, mau dimakamkan di sana atau bagaimana, saya kurang paham. Pokoknya intinya mau meninggoy di sana kayak gitu. Tapi karena usianya Simbah sudah 100 tahun lebih ya toh, terus kalau perjalanan naik pesawat berjam-jam Mbak Bu Besti, duduk berjam-jam kayak gitu, susah, nggak bisa. Walaupun duduk di business class nggak bisa, duduk di first class juga nggak bisa, walaupun rebahan tetap nggak bisa. Soalnya apa, wong jangankan berjam-jam ya Mbak Bu Besti, kita keluar seumpamanya ke taman apa ke gereja kayak gitu, paling lama 1 jam 2 jam kayak gitu kan ya. Itu mbahnya itu sudah sambatnya, yang dengkulnya cekut-cekut, yang boyoknya cekut-cekut, yang apanya cekut-cekut kayak gitu. Apalagi naik pesawat berjam-jam, belum lagi check-in-nya, belum lagi ininya itunya, belum lagi transitnya dan lain sebagainya. Ribet banget. Katanya Pak Bos itu mudik ke kampung halamannya Simba itu kayak ada pertemuan keluarga gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kayak reuninan keturunan dari marganya Simba kayak gitu. Katanya seperti itu kata Pak Bos. Tapi setelahnya itu Pak Bos juga mau piknik, karena ya mumpung di Cina kayak gitu loh Mbak Bu Besti, mumpung di Cina itu mau piknik-piknik sekalian. Seperti biasa.
bisa mau mendaki gunung lewati lembah, kebiasaannya Pak Bos kan kayak gitu ya toh. Dan Pak Bos itu di sana 3 hari, pulangnya Senin malam atau Selasa malam kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nanti kalau seumpamanya sudah mendarat di Taiwan langsung menghubungi saya kayak gitu. Terus tadi sebelum berangkat saya itu dikasih uang 10.000 NT Mbak Bu Besti. Ini buat pegangan. Tak hitungkan ya. Kalian tidak percaya nanti kalau 10.000 NT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau dirupiahin kira-kira jadinya 5 juta. Tapi ini cuma buat pegangan. Kalau-kalau ada apa-apa dan membutuhkan uang, saya disuruh pakai uang ini Mbak Bu Besti, kayak gitu. Kalau seumpamanya ini kurang, suruh pakai uang saya dulu, nanti Pak Bos ngijoli. Saja niki saya sudah bilang sama Pak Bos, tidak usah. Toh kita juga tidak mau kemana-mana ya toh. Segala keperluan kayak perdagangan, perikanan, persayuran, semuanya kan sudah mepak di dalam kulkas, sudah dibelanjain ya toh. Jadi kan kita tidak perlu apa-apa. Simbahnya paling kalau seumpamanya keluar paling juga cuman beli makanan apa-apa kayak gitu, dan simbah ngeluarin duit sendiri ya toh, ya toh, ya toh. Jadi kayaknya kayak gini tuh nggak perlu banget. Saya sudah bilang sama Pak Bos tidak perlu, tapi ya Pak Bos itu pangang ngeyel. Beliau itu selalu seperti itu, selalu seperti itu. Kayaknya nggak tenang kalau saya itu tidak ditemblok duit kayak gitu. Jadi ya ini ditemblok. Nanti kalau seumpamanya beliau pulang ya dibalikin Mbak Bu Besti. Cuman disuruh nyekel kalau ada apa-apa kayak gitu loh, buat jaga-jaga. Pak Bos itu kebiasaannya seperti itu. Kayak simbah pas ngamar di rumah sakit dulu pas waktu korontil itu saya kan yang boleh masuk cuman saya yo, satu orang doang tuh. Itu saya juga dikasih uang 5.000 NT buat pegangan kalau ada apa-apa. Lah emang nih jeru nggak duit. Padahal di dalam itu tidak butuh uang, Mbak Bu Besti, di rumah sakit Taiwan itu tidak butuh uang. Kalau seumpamanya ada biaya tambahan dan lain-lain, biasanya kan pas sudah keluar kayak gitu. Lagian simbah itu kan pensiunan tentara. Jadi apapun kalau simbah dirawat di rumah sakit itu tuh semuanya gratis. Gratis tanpa uang speser pun. Pokoknya pensiunan tentara yang periksa di rumah sakit tersebut, kan itu rumah sakit veteran ya Mbak Bu Besti, gratis, semuanya gratis kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, jadi malam ini tuh malam pertama kita berdua, saya sama Simbah. Tadinya itu tuh Simbah mau ditidurkan di amben yang ada di kamar saya ini, amben bekasnya nenek, amben itu tempat tidur ya. Tapi kalian tahu kan kalau Simbah itu takut sekali kehilangan duitnya, hartanya yang ada di kamarnya ya toh. Takut kehilangan gombalannya yang ada di kamarnya. Jadi beliau itu tidak mau meninggalkan kamar Mbak Bu Besti. Alhasil saya sama Pak Bos itu dipesenin kalau tidur pintunya jangan ditutup, kan enggak ada orang lain di rumah, cuman saya sama Simbah kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya Simbah ada apa-apa itu bisa langsung mak grudok melayu gitu loh Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, sampai ketemu besok ya. Halo Mbak Bu Besti, selamat sore. Ini sekarang jam 3 sore waktu Taiwan ya. Semalam mbahnya tidak meneng-meneng Mbak Bu Besti, tidak nurokkan uang. Jadi semalam itu saya tidurnya jam 1 malam ya, gitu. Setelah berberes, setelah mandi dan lain sebagainya, jam 1 malam baru bisa tidur. Dan jam 2 lebih, kira-kira hampir jam setengah 3 itu mbahnya bengok-bengok, celuk-celuk karena ngompol, blambangan teko ngendi-ngendi Mbak Bu Besti. Padahal sebelum tidur sudah tak pakein popok, sudah tak pakein diapers, tapi seperti biasa sama mbahnya itu dicoploi gitu. Jadi ya ketika mbahnya tidur dan pipis ngompol ya wes blabangan teko ngendi-ngendi Mbak Bu Besti, seperti itu setiap hari sampai jam setengah 5 baru bisa tidur lagi, dan kita berdua bangkong sama-sama ya toh, bangun jam 9 pagi. Terus salatnya gimana? Kalau bangkong salatnya ya langsung salat Mbak Bu Besti, ngono ndak eruh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke Mbak Bu Besti, karena sekarang sudah jam 3 saya mau masak buat makan ya toh. Masaknya yang simpel saja seperti biasa, goreng ikan sama nyambel. Bismillah. Tak pikir lek kehilangan satu pasien saya terus pekerjaan saya rada ringan. Ternyata sama saja pedoai Mbak Bu Besti. Momonganku satu piknik tinggal satu doang, tapi ya Allah jangan tidak mekakat open-openan. Bismillah. Wah, belum panas.
Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini saya nyambelnya cuman dikit Mbak Bu Besti. Ini tadi cabenya 35 apa 37 gitu loh. Pokoknya saya itu kalau masak cabenya selalu ganjil. Kata orang tua dulu biar tidak sengak, biar tidak cemplang gitu rasanya. Cemplang itu kayak gimana ya bahasa Indonesianya sengak itu. Pokoknya pedesnya itu yang menyegrak sekali gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sudah mateng Mbak Bu Besti, ikan goreng sambal tomat sama lalapannya pare. Mari kita madang. Alhamdulillah, mari kita madang Mbak Bu Besti sebelum mbahnya bangun gitu. Ini saya tadi bikin es susu marjan, kelihatan tidak? Nanti kalau tak iringkan lagi ini bisa numplek tidak mangan pisan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seger sekali Mbak Bu Besti. Ini wadahnya kayak gini tuh, es batunya awet. Oke, sebelum madang, berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti, lalapan pare mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Ikannya, dagingnya tebel Mbak Bu Besti, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya ternyata pedes Mbak Besti, padahal cabenya cuma dikit loh. Bismillah. Lala pare apa enggak pahit Mbak? Enggak, kalau dimakan sama nasi sama sambel enggak pahit, tapi kalau dimakan pare tok ya pahit. Bismillah. Nyaruk sambel lagi. Nyaruk sambel apa tangannya tidak wedangen, Mbak? Tidak. Ini yang nyaruk sambel ya. Tapi tangan sini, ini dari pagi wedangen. Padahal pagi saya tidak pegang cabai, tidak pegang apa-apa, tapi tangan sini itu terasa kayak panas terbakar gitu loh. Wedangen, padahal tidak buat megang cabai. Sedangkan yang buat nyaruk sambel malah tidak apa-apa, tidak wedangen. Durinya lembut-lembut, Mbak Besti, harus dipilih. Kalau tidak dipilih, ini nanti bisa nyekrok ke tenggorokan ya. Kerongkongan. Tenggorokan yang buat ambekan, ding. Bismillahirrahmanirrahim.
Dagingnya tebal sekali, Mbak Bu Besti. Tapi ya gitu, durinya lembut-lembut. Durinya lembut-lembut, harus awas ini. Wah, ini kalau menyekrok di tenggorokan, kerongkongan, bisa menjengkelkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal lagi, ikan lagi. Pas nasi udah habis, pas mbahnya, beneknya gembludek bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kenyang, seger, Mbak Bu Besti. Oke, Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani saya dan Simba hari ini yang tanpa Pak Bos itu. Dari kemarin. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita semua diberi keberkahan, umur yang panjang. Amin. Dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim.